Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal karamat. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ila akhiril ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala sampo detiknya mateng anugerahkan kepada kitanyo bersama. Kemudian salat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kerabat beliau sekalian, yang mulia, mandum-mandum, para rekan-rekan, sahabat-sahabat luduan yang nane hadiri sidang but katanya via online melalui halaman yang tengah tas streaming yo, mudah-mudahan sabi-sabi dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan berpemudah oleh Allah segala hajat keperluan udip, dan Allah sampaikan kepada maksud dan tujuan. Amin ya rabbal alamin. Buat katanya, bengahnya, buat duha, berbicara tentang masalah istiqamah. Berbicara tentang masalah istiqamah. Dalam Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Hud, surat lumboi siblah lang Al-Quran. Ayat yang 112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan hendaklah istiqamah juga orang-orang yang bertobat bersama engkau, sahabat engkau. Wala taqau, sekali-kali janganlah engkau berbuat durhaka kepada Allah. Innahu, karena sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, dengan apa saja pun yang engkau lakukan, engkau kerjakan, basir, Allah maha melihat. Dalam kitab Al-Mishkah, buah karya Imam At-Taibi, dijelaskan bahwa qala Ibnu Abbas, dikul Imam Ibnu Abbas, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Quran ayah kanat asyad wala asyaq alaihi min hadhil ayah.
Ubelong tu pun pegah li Imam Ibn Abbas. Hanatam pernah ne putun li Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih gom Quran. Sabah buah ayat yang lebih berat dan yang lebih sulit ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku dibandingkan dengan ayatnya, iaitu perintah Allah surat 112, iaitu surah Hud, iaitu berupa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Muhammad dan kepada para sahabatnya agar beristiqamah, supaya beristiqamah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berat tahat isi kandungan yang na ayat Qur'annya untuk berlaku li bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakuh bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nekun, nakuh bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabih hina qalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekun ba sahabat ke, ketika para sahabat getanya bekun le sahabat ba Nabi setelah keputeran surat Hud ayat 112. Setelah keputeran surah Hud ayat 112, terjadi perubahan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya qad asra'a ilaika syaibah, terlalu cepat engkau berubah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tega fikir terhadap kiban cara gepubut firman Allah sanyo, itu berupa perintah untuk istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampo-sampo je ke terlalu bagah puteo ne, mengakibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad asra'a ilaika syaibah, wahai Rasulullah, begitu cepat rambut ubanmu tumbuh. Pokok bagah itu bi putih dan hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyanke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam syabaiti Hud wa akhawatuha, lun telah dibuat beruban oleh Hud dan saudaranya. Gara-gara Hud dan saudaranya Hud, lun dibuat menjadi bagah itu mau. Gara-gara Hud dan saudaranya, lun menjadi lebih bagah itu mahu putih lun. Maksud Nabi dibuat beruban oleh Hud dan saudaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Ismail dalam kitab At-Tanwir yang merupakan syarah bagi kitab Jami'us Saghir buah karya Imam Asyuti dalam juz yang ke-26 dalam halaman 526. Ma'anal hadis dijelaskan bahawa maksud hadis yang Nabi bunuh kepegah bahawa lun dibuat lebih bagah itu mahu putih lihud dan saudaranya Hud, artinya surah Hud. Wa ashbahuha, artinya ken Nabi Hud yang membuat Nabi SAW jaga putih, artinya ngen gara-gara keputusan surah Hud. Makna wa akhawatuha dan saudaranya, maknanya ashbahuha minasuril lati, menancit lun dibuat lebih bagah itu mahu putih. Yang pertama, dengan gara-gara keputusan surah Hud dan di antara jina ayat 112 dalam surah Hud yang diperintahkan istiqamah. Kemudian, makna jihlam, lun dibuat bagah timah putih. Gara-gara lun fikir suril lati, karena lun fahami atau bak lun pubut, bak lun faham firman-firman Allah yang lain. Iaitu surat-surat di mana al-latifiha zikrul qiyamah, surat-surat lain yang mana dalam suratnya disebutkan masalah kiamah, wa ahwaluha dan huru-haranya kiamat. Wa dzalika li anna ma fiha, pakan membuat Nabi bak gebeki surah Hud yang dalam jibunona ayat 112 tentang perintah istiqamah, surat-surat yang disebutkan masalah kiamah dan huru-hara kiamat, pakan li anna ma fiha min ikhbaril hasyar wan nasyar, karena dalam surat-surat dan pegah benonya nagete tentang masalah informasi-informasi yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berupa hasyar. Juga nama masalah nasyar. Hasyar. Jadi makajitnya kan sering tak pegah-pegah padang mahsyar, padang mahsyar. Putra makna hasyar. Di dalam kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Ihsan Al-Jampis dijelaskan tentang masalah hasyar dan nasyar. Hasyar iaitu berupa ibarah. Hasyar satu ungkapan bahasa lain gelantau nak pegah bahawa gehalau manusia. Jadi lagi ibarat lima tidur atau dua orang atau leh mungkin yang gelit lima binatang gembalaan mengkawan-kawan ramai-ramai tidur daun belano tidur daun beladi lalu kena hayu hayu hayu, jadi gelit mengkawan-kawan agar mengkumpul bak sabah tempat yang kehendakinya ken hasyar, artinya dihimpunkan. Jadi makanya nah mahsyar
tempat di mana tanya unta akan berhenti di situ untuk dihimpunkan kenan kenan gelit temu kawan-kawan hingga teruk buat tempat yang ditentukan. Nah, nah surat-surat dalam Al-Quran, di antaranya surah Hud dan surat-surat ini yang berbicara masalah hasyar. Maka juga nah yang berbicara masalah nasyar. Nasyar, manteng langit tak yang sama, iaitu dulu kemah. Manteng langit tak yang sama dalam masuklah dan dijelaskan masalah nasyah. Nasyah adalah ibarat dan ikhraj. Nasyah adalah merupakan satu ungkapan bahasa lain atau satu takbir yang lain disebutkan bahawa yang masuk nasyah ihya'ul mautal. Mula ihya'ul mautal iaitu berupa kemudian kelahi urut-urut yang kami itu nombor selain ini. Kalimnan nur nabiil mautal pada puluh empat. Kamu kena Allah, kamu Allah dan kamu mudah belai wina urut ya. Yang mati. Wana tubuh maafkan dan bulan. Kalau kamu cekat menu buku yang ikan pun dalam hewa. Atau dan bekas bukti saksi macam tu. Ula syaih nafsoi nafbi manubin dan menu-menu perkara. Kalau kamu pantri, kalau kamu simpan, kamu memberikan. Sufi imai yukri mana iman manubin adalah dermi. Nasyar. Masalah kemudian dari urut yang kami. Terobatikan ditanya urut dan kau di urang kau. Salah satu sunnah Nabi adalah yang berkhidmat. Makan itu berupa tukeran kau ujung kemaluan dan tayo sendiri iblis. Anak terdapat lipat ujung kemaluan tanya yang pada yang kau. Tapi uniknya maha benar Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah firman-Nya. Ketika tu bangkit, kita yang tengah kita terus pergi, kita ingin nasyar. Lebih balik ni, mulai mati ke Ihya ul Mauta. Kemudian kelayu bina ul mati, dia termasuk. Manta ada waktu berminggu kebalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ujung kemaluan tanya yang kali tu kau. Syarah tu harap tuin, dan saya beri kembali. Juga nak dijelaskan, termasuk akan kembalikan, kembalikan, kemudian kemudian kemaluan tanya yang kali tu. Nah, maksud, kaitan yang kali tu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala ingin nak lemah balik tanya. Ingin nak kena kulahi pun yang kubah pun yang keadilan dan periksa. Maka, yang mahu betul, bunuh surah Hud, di dalam ikan salah satu ayat itu, ayat 12 yang bersih. Wama, sehingga Nabi SAW menurut Abba Imam Ibn Abbas dalam kitab Al-Mishkab dan Imam Al-Qaibi dan karena betul surah Hud yang di dalamnya dan berita istiqama juga akhawan Tuhan dan surat-surat lain yang juga memuat tentang masalah hasyar dan hasyar terukulah yang memuat masalah nasyar hingga mengakibatkan Nabi SAW yang maksum bin Dambin yang berbeda dari dosa di tukang kamar syurga pun berhubung bisa mana berhubung untuk syamaan tapi pun demikian buat oh Nabi ubah Nabi oh Nabi yang hitam ubah jadi putih sakit rasa gendak dan pun yang Nabi semua selamatkan Tuhan dan singa apakah Nabi yang ditakutkan nah maka ada beberapa perayaan para ulama yang kita berkapsir masalah salim sallallahu wa sallam di mana salamnya adalah aman aman. Aman daripada barang ditakuti. Ini pun benar. Pun Nabi ya, benar Nabi itu tak masuk. Tengok nyamput sama juga. Bukan bisa Nabi. Kalau dia pun Nabi aman daripada ya, 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 barang ditakutkan. Jadi yang berada itu rumah teman. Aku akan terjadi itu Nabi. Bukankah Nabi SAW adalah makhluk Allah yang takut. Yang ini yang keaman. Ini yang penuh-penuh perayaan. Para ulama. Dan aku yang Nabi takut. Ada ulama yang mengatakan Nabi takut. Jadi sesuatu terlupa ada rumah dengan Nadiron dan sebagai orang lemah yang menafsirkan Nabi takut terjadi tertipan suatu Nadiron dalam kosong pun Nabi wajib tutup
suratul mustaqim maka dekat salim ya Allah selamat jalan maka dekatnya maka karena saking dahsyatnya huru-hara pada hari tersebut mengakibatkan orang yang tak masuk sekalipun dua ada dengar ini bahawa lo merupakan bila orang masuk maka bisa dua karena saking dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada hari itu mengakibatkan dengan orang yang dosa orang yang tak masuk sekalipun dua ada dengar ini lo masuk saking beri peristiwa yang terjadi nah pula apa betul maka benar ulah lima ibu abbas kebetulan ayat istiqamah ni Nabi SAW mengakibatkan Nabi SAW ikut ikut karena informasi yang dikabarkan dengannya nah masalah hajar nah masalah hajar yujibul lil muttaqina bihal ahzan wal gumum dan dalam yang penyelenggaraan kita masalah hajar, nasyar dipastikan ke orang-orang yang yakin kepada anak orang itu akan dia merasa sahur dan hati dan akan dia merasa kecil dan dia merasa rasa susah dan hati jika dia akan dia lagi yang kejadian di mana belum dengan di mana Qala Jabir ibn Abdillah adalah kita akan berkata Jabir ibn Abdillah bercerita marra bi fi ba'dil kitab anna rajulan amsi fahimasha kahana al-ghura wasbaha baydu rasi baydu rasi walihya kasulama. Jadi Jabir bin Abdillah bercerita bahawa banyak nanti berlupa seluruh-luruh mati bunga berlupa nuragamnya penuh mantakitnya ketika tak berlulah ketika masa pun terpun berlupa nuragam baru terpun umpama baru terpun berlupa seluruh-luruh banyak mantak lagi warna kulit hijau gagak kulit hijau gagak mantak hitam legam. Tapi alangkah juga dikejar waspaha ketika tinggal bunga kekalan dah jangkut uragamnya kapti sehingga ditanya para tepun ni jangan bawa makan bunganya kapti maka uragamnya guna cerita ra'aidul tiamah wa nas yukbanuna bisalasi bilangna lom jikgu kekeh urang ahyo walda bala buda bala buda ibunga walaupun para tepun kalah erona yang adalah kita akan kutlah belum lupa yang belum saling kan? Belum lupa bahawa kiamat akan terjadi sedangkan manusia dihalau dipimpin, dihalau digiri dengan kadang-kadang manusia dengan ditarik berhenti-henti dengan pasuk dengan ditarik dengan pasuk dengan rantai yang kelam-kelam iaitu mencari dengan salasil dengan rati-rati ini belum buka maka maka famin holizali maka tak naduk mati lupanya buduk tuya lupanya lupa asbah tu kamar karawna tuju bunganya sebagaimana maka aku berbagi-bagi dalam keadaan di mana kau punya aku sekarang itu lagi yang dunia dalam keadaan walaupun orang lupan keadaan belum dalam keadaan oh mereka tapi karena belum lupa kiamat jadi akibatkan nyaman, banyak guru-guru salihnya memang pergi jadi Nabi Rasulullah SAW para sahabat tak berlalu yang salih kita nyoba ni dia mengham dengan membuka lu tak kiamat, kiamat ini perusahaan perusahaan dan yang menaik di kain berkai sebetulnya dan keinginan jamaah Imam Fakhruddin Abbasi dalam kitab dan yang dijelaskan bahwa istiqamah adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Istiqamah adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Karena pada mana logah, secara logah, mana istiqamah yang sedang berjalan berjumpat dan berjumpat.
Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka pahala istiqamah merupakan satu amalan, satu perkara agama yang sangat sulit dan pasti, yang sangat sulit. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, maka karena istiqamah ini mencakup kepada istiqamah harus dilakukan, istiqamah dalam bidang ibadah dan istiqamah dalam istiqamah dalam bidang istiqamah adalah lalu kedaya terjemah dalam takdir dan biharu kedaya terjemah dalam kasyubi biharu kedaya dalam takdir dan biharu kedaya dalam dalam kasyubi yang dimaksud dengan istiqamah dalam istiqamah menurut Abah Imam Fakhruddin. Perlu ulasan bunuh tak pegang istiqamah dalam bidang dalam takdir itu pula dalam kasbi apa itu takdir sehingga dia lagi tak kita berdiri dalam kita syarah kita terawak ini lagi tak kita kayu lah dan domain yang disebut sama kaum yang bernama kaum Ma'adik, kaum Ma'adina, kaum Ma'adina. Sejarah bahasa mana Ma'adil yo mengosokkan atau lain Ma'adil Ma'adina makna dari Ma'adil Ma'adina makna Ta'adil. Jadi orang yang Ta'adil yang hanya istiqamah, orang yang kasbek hanya istiqamah dalam intikot karena orang istiqamah dia macam istiqamah dalam intikot istiqamah dalam itikad yang pertama berbe takdir. Takdir adalah kamu nafi sifat yang disebutkan kedron oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya baik melalui Al-Quran ya atau hadis qudsi atau melalui hadis nabawi. Ini mudah kedron oleh Allah mengkabarkan kedron oleh Allah umpamanya dalam ayat wa Allah musifat nasifat tersebut. Mudah tanya kan berarti mudah tanya ingkar. Mudah tanya punafi. Ada sukun. Cintunya buat Allah kepada saya. Warid keterangan dalam ayat. Atau dalam firman. Dalam hadis. Yang menyatakan. Wah memang Allah pun sikut. Dia sikut. Seperti Allah mengabarkan Allah ma'an di mana. Allah ma'an di kemana. Allah dan kudra. Allah dan irada. Allah dan sama. Allah dan basam. Allah dan sikut. Ayat dan macam sebagainya. Maka mudah tanya penafi sifat tersebut. Ini perlu digalibahi memang. Dia sering salah kaprah. Ini dia oleh kakul Tauhid. Dan itu isbat dan lain itu nafi. Jadi isbat dan nafi yang dalam kajian Tauhid kan yang maksud isbat pegahna atau guna tahana. Kerbenan yang dimaksud isbat. Kerbena terhana ke isbat. Yang kenafi kerbudahana. Adrana. Isbat dalam tauhid kerbudahana. Adrana. Kerbula yang dimaksud dengan nafi dalam tauhid. Berhana
azanan. Tuan-tuan, yang dimaksud isbat dalam tauhid adalah tak akui dengan hati katanya, tak akui dengan jiwa katanya, tak akui dengan iman katanya, tak akui dengan jiwa katanya, pun tak akui, tak akui adana, tak akui kena. Tak bergerak-bergerak fikir, tak bergerak nabar pendalaman fikiran. Sehingga awalnya tak bergerak pendalaman fikiran, lima nabar kelipulah, pun lima, adrana, tak akui kena, adrahana, tak akui kena. Akui adrana, tak akui kena, juga nisbah. Akui adrahana, tak akui hana, juga nabi. Contoh. Allah subhanahu wa ta'ala, tak akui lebih tanya mana. Na Allah subhanahu wa ta'ala nyukkan kerana tak akui lebih tanya mana. Maka na. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala na. Ciptana memang Allah ta'ala ciptana. Walau bertanya mandu bilang melak batal ke batin, tak pegang Allah hana, Allah hana. Tetap Allah tetap na, bagus. Karena na Allah kan, karena tak pegang na di kedanya. Tapi memang na Allah cik memang na dan memang kan. Tugas kedanya kan yang pegang Allah na. Kalau yang pegang Allah na. Karena ada yang pegang na, tapi Allah na. Tugas ini adalah minta bukti. Minta bukti, bergerak fikiran, kadar, hujah dan dalil. Hingga akhirnya timbul satu kesimpulan. Nyebik. Betul memang. Nyebik Allah na. Tak akui antrana, tak akui. Tengah, nyebuna dengan kata Islam. Dia sebagai muslim orang yang berisbab ni, tak akui. Tak akui Allah Ta'ala na. Kerana tanya akui Allah na, maka Allah na ada tak akui ini ditanya mana Allah tetap na. Maka tugas tanya kot pegahna adrahana yang dimaksud isbah, tapi tak akui adrana akui kena yang pun isbah dalam itu. Kemudian Allah hana mutifut dengan tipu jahil, mustahil Allah mutifut dengan tipu jahil. Mana jahil ada kerana hana na tipu oleh Allah terhadap sesuatunya. Atau ibu Allah, ada kalanya nadam pernah hanan di depu, duduk berada di depu yang juga beri kepada Allah Ta'ala kerana sabuki khawfak pernah didalui oleh kemuduhan, duduk di abis bangai baru terutara, dia juga mustahil kepada Allah. Hana jadi ibu. Itunya tak akui, putra tak akui, tak akui, nyebit hana jadi ibu Allah. Jadi adrana tak akui kena, adrahana tak akui hana. Memang jahilnya hana apa Allah. Bila tanya akui, ku akui. Akui nyebit hana jahil ma Allah. Hana jahil ma Allah. Tuan gara-gara tak pegah dia kata, hana apa kaji hana. Cik memang jahilnya hana. Kena apa Allah. Kerana dia berkura, gerakan kura. Tak mungkin halayah, hana patut. Tak mungkin na apa Allah. Maka hana jahil ma Allah. Cik memang ada hana. Tugas tanya akui adrahananya bahawa nyebi adrahana akui hana yuk kemudian nabi dalam kajian. Maka jamaah kuno katanya liu istiqamah dalam itikad. Istiqamah dalam itikad yang pertama baik terjebak liu dalam taktil. Taktil adalah tak menafi itu yang dikhabarkan turun oleh Allah Subhanahu. Kelompok dia kelompok mu'atilah. Ini tujuh wajib. Tujuh wajib penafinya tujuh wajib ke? Tapi uji ada. Kelompok mu'atilah. Betul. Karena ini berangkat dari salah memahami akan utai yang dimaksud dashback. Ini takut. Tujuh wajib penafi tipu-tipu yang dikhawarkan oleh Allah. Karena ini takut. Takut-takut Allah Ta'ala ni. Dashback serupa dengan tajuan mafi. Maka benar. Sehingga menyodakannya buat kelompok yang Allah nak tipu dia mana? Oh, ada. Maka? Karena menyuruh Allah itu tak pegah dia mana? Allah nak tipu dia mana? Apa yang nak makhluk? Di makhluk nasib tipu dia mana? Maka, banyak keetapan Allah nak makhluk. Karena di makhluk nasib dia mana? Hanya pegah. Hanya bertipu Allah dengan tipu dia mana? Takut apa Allah nak makhluk?
Allah Ta'ala menyertai mana, meskipun di dalam tipu ke mana, mana, maka, karena menyertai pula Allah nak tipu ke mana, betul makhluk najib, untuk nak tipu ke mana, kandaban Allah Ta'ala ke makhluk, maka mengambil kandaban Allah Ta'ala ke makhluk, maka pegah Allah hana tipu ke mana, jangkut dengan pegah Allah nak tipu ke mana, kandaban Allah ke makhluk yang tipu ke mana. Ia adalah merupakan hidup, tipu yang salah. Yang menyesatkan. Karena Ibu Nabi sebut yang kan isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah ayat-ayat itu. Wassami'ul basir. Allah Maha dengar dan Maha mendengar. Kemudian na Allah nasiful ilmi. Maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud dengan kasbah yang kecam yang hadir haban Allah ke makhluk adalah hakikinya. Hakikat maknanya tuno ketika ada pegah tanyona Allah bina yo hana apa hana puku pegah tanyona Allah bina yo hana hana je ke puku karena hana sabana nah Allah tapi karena ada hana yang ke dalam qadim sehingga di Allah Taala ketika Allah dapat pegahna Allah cinta tapi karena ada hana. Kemudian Allah hana mengajak, hana butuh kepada zat tukang kena. Maka karena Allah cipta bekana. Adapun bunuh di makhluk, bertanya makhluk, nah, tapi boleh butuh kepada Allah. Zat tukang kena, menyuhana zat tukang kena, hampirna. Dan ketika bertanya Nabi, ketika bertanya Nabi, nah, bertanya, tapi itu segolongnya, nadam pernah kena. Ini yang kudus atau baharu. Jadi tak kena adanya mengena Allah yang sama baklapan. Cuma sampai baklapan sama-sama na. Beda hakikat makna na yang nama Allah dengan hakikat makna na yang nama makhluk. Maka sekadar sama lagi sama-sama na. Tetapi berbeda hakikat na adanya mengena Allah. Yang mana yang dimaksud dengan yang bak tohid kita yang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga hana boleh tiap penafi lafad na makhluk wahnya juga Allah na maka takut sabar na makhluk makhluk bina. Ya hana boleh penafi lafad yang kawarinnya hana boleh penafi. Hana boleh ya, ya itulah lafad-lafad yang kawarin kena kena Al-Quran. Yang penting wajib tabuh makna na Allah kena makhluk bekabat. Dibunga Allah dan dibunga makhluk bekabat. Kemalan Allah dan kemalan makhluk bekabat. Kemanalah sama-sama anda pegang. Sama-sama anda tipun jengah. Allah jengah anda pakai halal. Anda pakai rumah puyuh. Kemudian anda pula mesti jauh anda mesti jauh. Ada pun dengar makhluk guna rumah puyuh. Guna dengan cangkap suara. Kemudian dengar makhluk itu hanya suara. Sedangkan Allah juga dengar zat dan macam. Yang tak beda. Antara dengar makhluk dan dengar Allah. Yang tak jika. Anda boleh menapi. Anda boleh yang pegang. Anda dengar Allah. Pakat. Takut Allah nak dengar kasabat dengan dengar makhluk. Kelompok yang menafi tipu-tipu yang kawarin dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tak ijmah para ulama tentang tipu yang nama Allah kemudian menafi gara-gara alasan takut-takut kabar dengan makhluk yang kelompok utat itu kelompok mu'atilah yang orang yang terjebak dalam ta'atil dalam mu'atilahnya dianggap sebagai kelompok atau orang yang anak istiqamah dalam ikon. Karena istiqomah nak ikut, yang pertama mana ibek terjebak dalam takdir, yang kedua mana istiqomah dalam ikut, ibek terjebak dalam nasibis. Jamaah tu adalah yang kedua nasibis adalah berupa atau serupa makna sifat Allah. Tak berupa makna buat yang nama Allah. Tak berupa zat Allah. Dengan amalan apapun selain daripada diri Allah. Dia berupa zat Allah dengan zat makhluk. Berupa tipu Allah dengan tipu makhluk. Berupa buat Allah dengan tipu makhluk. Jadi berserupanya kemudian dengan kasbih. Ini adalah merupakan sebab ikhtiqat yang juga itu daripada istilah anak istiqamah dalam dia juga itikah-itikah yang menyesal. Maka, ada ayat Al-Quran yang mulia surat
aswara no nesan kamu di sayi dengan apa kan nampak kan umum itu sayi Allah subhanahu wa taala nasabat apapun nama beliau maksud apa pun ada nasabat kan kita perlu anak dapat itu perlu dan anak dapat buat dengan buat perlu kata Allah subhanahu wa taala nyok kan pakai kan kaya kan so jadi dan Allah anak bahan pokok menjadi makhluk nak bahan pokok yang dari angin naik dari abu naik dari danau naik dari cahaya maka dan Allah hana membahan pokok dan Allah subhanahu wa taala hana membahan nyokinyo perlu haba imam pakada imam daha imam al jahid ketika tu pada bulan rawul ya sundi wa nabi ya tanya pada nabi sallallahu alaihi wasallam kipan hakikat Tuhan kata ya Muhammad maka telah berulang ahad maka ahad esa Allah badat esa Allah basibun esa Allah bakun telah sabar mana esa Allah badat ya mudahlah dan Allah ana membahan pokok contohlah itulah kita kita tanya pun guna dengan gam mutasil kita jadi nafi gam mutasil badat kemudian makna Allah esa Allah badat ana musabbatan selain dan Allah yang saban dengan dan anak sabah fi selain dan Allah yang tak makhluk yang saban dengan dan Allah subhanahu wa ta'ala nyurgunan dengan nafi kam umusir dalam kam awam kuni suki hanya istilah-istilah mata yang terpakai di ulama-ulama mudah kali untuk mudahkan ini memahami walaupun ada kata-kata tidak ada agak sulit untuk memahami maka tashbih tashbihnya dua macam. Tashbih juga dua macam. Ini lagi contoh ayat tentang masalah bersemayam, istiwa bersemayam. Ar-Rahman alal arsy istawa. Dalam surah Al-A'raf surah 52 surah Taha ayat 5 surah yang bunyinya Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa kita sebagian ya bermakna istawanya Allah bersemayam di atas arahnya adalah istawa bermakna istawa ya haid kita haid mencok ruang Allah bertempat istiqrar Allah kan ayo bertempat mana bersemayam itu Allah kan ada haid ambil ruang ataupun menetap pada sebuah tempat apabila kaumnya ditetapkan tempat bagi Allah, diakui bahawa oh dah tempat bagi Allah, yang tempat Allah itu tambah dengan tempat Allah itu dia kufur, para ulama sepakat atas kufurnya karena dia adalah merupakan tashbih hakiki, dia betul-betul tempat Allah dan tempat itu yang kedua kelompok yang mengatakan Allah Ta'ala dah tempat, Allah bersemayam di atas aras, Allah bersemayam di atas aras berarti Allah Ta'ala dah tempat tetapi tempat Allah ada tempat di depan makhluk. Allah ada tempat pada satu sisi di Israel. Allah ada tempat. Tapi tempat Allah ada tempat di depan makhluk. Yang kami lihat. Allah ada tempat. Tapi tempat bagi Allah ada tempat di depan bagi makhluk. Yang dari satu sisi. Pertama dari satu sisi pun Nabi. Yo. Punyalah kita-kita kita nyumput. Kelompoknya ke halul bid'ah. Kelompoknya kelompok sesat. Kelompoknya fasik. Tapi hanya mengetahui. Tidak kan? Benar kelompok benar. Allah Ta'ala nak tempat. Dan tempat bagi Allah itu sabar. Dengan tempat makhluk. Nyo disepakati atas tempatnya. Dan kedua diakui bahawa di kelompok nyo. Nak tempat bagi Allah. Tapi tempat bagi Allah. Nyo hanya tempat bagi tempat makhluk. Hanya sabar Allah tempat bagi makhluk. Tapi kena tempat dah. Jadi dari satu sisi jadi ispat dari satu sisi Nabi yo kelompok yo halah haji. Halah haji. Halah. Fasik ahli bid'ah. Tetapi salah fasik tu saji ana dok tapi ngan tu saja ji tu di dua nama tu di sepak kaki oleh kami. Amun dulu Eman yo Wahabi garap tu kelompok dulu yo ayo. Kalau-kalau kita tahu ya. Tu awak Wahabi tu betul pak kelompok lupa duanya. Tu kenal tak ya? Pak kelompok lupa duanya. Makanya itu tapi dalam hal dalam hal dalam hal dalam hal dalam hal
memang sudah tingkat pada tingkat nombor 2. Tapi kalau tak kalah ni dia orang nak kira nanti kita ambil yang ahli. Dia memang dia nak jadi ambil yang gaji. Kalau dia kita tak memang tak kira nanti kita ambil gaji dengan harus punya pihak yang kita tingkat. Sudah kan? Sudah. Tak kita baca di kali kami. Saya boleh kita wah, saya memang wah. Ya, doktornya lah. Jadi, kita perlu mencari naik kalau sebab saya kita mencari bagai. Kalau yang memang tasbih hakiki nak atau tasbih pada satu sisi, tapi nafiah pada satu sisi yang lain. Kalau yang kita tapi memang mudah bahwa punya tingkat kawannya perlu tingkat. Karena game model lebih dua puluh, ni hanya boleh dipersen kesesat dan salah dan boleh terus. B tidak sampai harus kita ambil. Sebenarnya orang lainnya itu mudah untuk kita kafe kan berarti untuk mengkah baik tubahnya tahu kafe berarti mat kerana tentu tu imat yang kalau bertanya ni kafe waktu habis dia datang ke yang final ini okay kadang itu datang yang ah dengan dulu yang kan disepakati oleh para ulama ambil kafe mereka itu jadi semua itu kafe ni om jadi makanya ada yang tukang bang-bang yang memang dipetik di wabi berarti yang bang ke itu ruang adanya ada yang kapa yang yang tu yurut maya jadi ini soal Abdul Rahim tampung-tampung dalam Abdul Rahim makanya dia harus betul-betul kita fahami juga harus kita fahami juga jadi ini yang pertama itu Muhammad dalam ini ke berjumpa dalam kapil dan berjumpa jumpa dalam kasmir penuh tentang matra istiwa atau istiwa ini menurut ulama salam mustahil menurut ulama ulama dalam tingkat ayat-ayat kesyarihan yang menurut dua wajah pertama takwir yang dibuat takwir itu yang di yang difahami oleh para ulama salam mustahil itu tingkat yang kemudian yang kemudian menurut takwir dikawarin ayat-ayat kawalin ayat-ayat pengesabihan dalam Al-Quran yang mulia, kurian di ibu iman. Mana ibu iman? Ibu iman bahwa memang betul yang kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha suci dari serupa dengan makhluk. Yang mana mana tapi tentang iman mengetahui Allah yang pegahnya mengetahui dan tidak dari maksud apa tiba yang wallahu a'lam bi'l-ghaib yang hanya Allah yang lebih cukup diserahkan kepada Allah yang jelasnya nah makna firman yang menurut. Tapi koknya anda menipu yang jelasnya adalah Allah anda dapat yang memakai itu. Akuinya firman Allah. Itu imani bahwa Allah anda dapat firman lainnya. Tetapi kipan maksud yang sebenarnya oleh Tuhan kebenaran yang hanya Allah yang lebih jumpa. Ya, itu kan dengan takwin. Ibu balik lagi. Bisa-bisa dengan apa maka kelompok yang bernama salah yang lagi yang kelompok yang kedua itu adalah kelompok yaitu takwil adalah bukan jadi sebagian kelompok Wahabi itu dua kelompok asyairahnya ketika mentakwil ayat dengan tahrif. Duduk padahal takwil dengan tahrif itu mana sama tahrif yo ini itu paling lagu dalam bayar masuk pada lapak yang terus yang ke takwil gebuk makna atau bapak lapak dengan makna yang lik menjalani gebuk makna atau bapak lapak kepada satu makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah. Makanya para ulama-ulama ini ada yang takwil kerana istawa supaya jadi nyola kita syarah yuharah maknun juz yang kedua dalam syarahnya ada nolak kita syarah yuharah maknun
ialah halaman 66 ketika penjelasan masalah badik tauria. Dalam penjelasan masalah badik tauria. Di kudainan dalam halaman 66 ceritakan Arabin. Badik tauria. Tauriahnya adalah merupakan satu pendapat yang memiliki dua buah makna. Lafadian memiliki makna qarib dan makna ba'id. Ini contoh benar. Istawa. Jadi nama anak tu, nama anak itu. Ar-Rahmanu ala arsi istawa. Allah dia di arah ibu tumayang. Allah beristiwa di atas. Ini istawanya benar. Nama anak tu. Makna tu istakara. Makna itu istawla. Ya, ini kembali teori yang ini pada Allah. Karena hal memungkinkan takut makna dengan makna do lafaznya hal mungkin tertafsir kepada makna do. Takut makna istawa dan istakara hal mungkin. Hal mungkinnya kan yang pertama hal mungkin secara akal, tapi yang kedua hal mungkin karena nanas, karena Alexa Kamisli yang pegah Tuhan dan Tuhan. Makhluk itu Allah. Yang pegah Allah dan Tuhan. Makhluk itu Allah. Wa ma qadara Allah haqqa qadri. Jadi Allah qadrullah haqqa qadri. Jadi yang pegah Allah ana tabana makhluk ya Allah. Esa kamu sih yang pegah Allah ana tabana makhluk. Kalau ada Allah. Jadi ayat nas yang pegah Allah ana tabana makhluk. Sehingga ketika itu ada dia buh mana istawa ana hanji dabu mana istaqarra menetap yang menjadi dalil hujahnya bukan ada buh mana istawa dengan istakara hanji tabu mana menedah Allah nak inatnya ke leksa kami sendiri yang pula hanji tu mana mana ke pilihan saja. Maka istawa menunggu bersemayam maknanya adalah yang pertama istakara menedah ngahinan mengaji dahid mencok ruang menguasai ruangan mengambil kekosongan bagi tak makhluk. Jadi menyenangkan kata jadi tahyid mengambil waktu buat ngayat. Punya nama mana istakara. Laisa kami sendiri saya. Allah anak teman dan apapun. Maka hancurlah bahawa dia tabu mana istawa dengan istakara. Nah makna lain lagi sabuti. Makna baik. Makna yang jauh dari lapan yang puh istawla. Menguasai. Mengatur. Menjaga. Yang mana? Kata dengan sejarah serta merta. Dan karena hancur tabu makna baik. Mesti tabuh makna baik. Takut paling tabuh lapan. Hana tabuh makna karib. Tapi tabuh makna baik. Karena makna baik. Yalik. Bijak yalik. Lebih sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Yang disebutkan ayat-ayat lain. Ya benar. Yang kebenar. Dengan ta'wil. Ini ta'wil. Ya bisa. Buah penduduk yang dipernuh oleh Allah. Dalam Al-Quran. Yang juga dijalani oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam juga. Di para ulama-ulama umat. Ya, lagi benar. Maka dalam menyikapi ayat-ayat itu, para ulama-ulama umatnya penuh ada kalanya takwil, ada kalanya ta'wil. Imam Al-Hasan Asy'ari katanya mengikuti metodologi ta'wil. Untuk bangun fitnah. Bangun fitnah yang bangun fitnah adalah dan rokok kaum-kaum yang terpegang penuh je, kaum Habib. Kan? Dipegah lewatnya bahawa Abu Hasan Ali Asy'ari ini memiliki lebih fasa dalam dia. Yang pertama mata Imam Abu Hasan Asy'ari je ke Mu'tadilah. Yang teragui lagi dia bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari adalah mantan Mu'tadilah. Yang teragui. Tapi dalam kitab-kitab ini memang disebutkan. Ya. Nah, karena ibunya setelah meninggal ayah kandung dulu, mak ibunya berkahwin, tiba orang balik, yang mengandung mazhab Mu'tazilah iaitu Jubair. Jadi kawin dia punya. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ke bayah mo, ke bayah diri. Selama apa pun tu, kan juro, pun tu tu, ke bayah diri. Ayah diri kau jadi ulama Mu'tazilah tinggal yang baru fikiran tu, kan faham. Jika pada satu ketika kau jangan melumpuh melumpuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lumpuhnya kau jangan dipenuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya terpuzlah penuh-penuh keburu kemudian ditubih bilai bapak cik Basra dengan menggunakan pakaian kebesaran ulama kemudian dikiok pakaiannya di roh biasa bapak cik Basra dan semoga ia kalau
kelompok, kalau tinggalkan mazhab pemikiran-pemikiran kelompok ini, kelompok Masyid bin Allah, maka tidak lagi dukuh pakaiannya. Supaya awak menafsir. Jadi, ikhbajik pegaburnya benar adalah supaya semakin semakin rasil dalam jiwa. Kadang-kadang bahawa binya kagubur ditanggalkan pendapat-pendapat. Maka tidak lagi ketik bajik bakbada. Dan itu disebut. Nah, maka ni dua buah bahasa dalam kehidupan. Kedua oleh awak-awak Nabi. Dibangun sabar penduduk itu. Dibangun sabar fasa air bawah. Abu Lasan Kasyari katanya macam pernah dia fasa udik. Pertama katanya Mu'tazilah. Yang kedua, ketubi dari Mu'tazilah. Golong ketama adalah Ahli Sunnah Bibit. Tapi diikut pendapat Ibnu Kulam. Karena menurut pemahaman namanya, Ibnu Kulam ni bukan Ahli Sunnah. Walaupun tak ada nampak Ibnu Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan menurut pendengar Imam Bukhari, Ibnu Kulam ni adalah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama ni tak ada jemaah jadi. Kan kelompok Mu'tazilah dan keruh dalam golongan sesat. Dia awaknya dibagi oleh Imam Asy'ari heboh yang pertama Mu'tazilah, kedua ketubi dari Mu'tazilah. Kalau dia ke Ahli Sunnah, macam dia ke pendapat Ibnu Kulam, kelih orang kena-kena meninggal, baru je ke Ahli Sunnah. Gimana Ahli Sunnah yang dimaksud lewatnya? Yang dimaksud lewatnya Ahli Sunnah yang kelih Wahabi. Artinya dengan bahasa lain pun, kita tanya yang kita ikut, kita tanya Abu Hasan Asyari. Pemikiran-pemikiran Abu Hasan Asyari, watik Abu Hasan Asyari mantap Mu'tazilah, bisa jadi menurut versi awak Wahabi. Atau tanya tak ikut Imam Abu Hasan Asyari, mantap versi Ibnu Kulam dan versi Ahli Sunnah. Punya rencana ikut Abu Hasan Asyari, Imam Asyari, berhutung ke Ahli Sunnah, maka ikut. Yang tanya boleh ke Wahabi. Yang mana masa awaknya? Yang fitnah yang dipulang oleh kelompok Wahabi. Nak kita tukang rat. Nak kita tukang rat yang menjelaskan bahawa pendapatnya membagi fasa imam. Fasa udik imam Abu Hasan Asyari ibu fasa. Ia adalah merupakan fitnah yang perlu diluruskan. Nak kita yang menjelaskan hanya. Nak kita iaitu Kadim Kadibin Muqtari. Sangat lalu kalangan iman Ibn Abi Dunia. Ibn Asakir. Ulang. Kalangan iman Ibn Asakir. Imam Ibn Abi Dunia dan korang berdoloria kita korang berdoloria jadi yang sekarang kan Ibn Asakir dan kitab dia iaitu Kabir Kadibin untuk menjelaskan dusta yang diadakan namanya ini. Nah, makanya istiqamah penuh adalah yang pertama sekali Ubek nak tontin. Yang kedua Ubek nak tasbi. Kalau orang yang intifat banyak anak tujuh muslim tontin, anak tujuh muslim tasbi, maka dari satu sisi intifat yang akan datang sebagai dia sudah istiqamah. Benar. Lalu abai maaf Al-Fatihah dan kitab Al-Rahim. Maka tanya dalam kasih-kasih ayat-ayat kasyariah kami yang tak sedar je ulama-ulama ada yang maaf. Imam Nawawi. Imam Syarab Muslim. Imam Baihaqi dalam kitab Nadi. Asma wa sifat. Kalau juga baik-baik itu hanya Rasulullah Nadi. Lepas itu ini juga bukan dalam kitab Nadi. Cuba. Kemudian. Kalau juga Abah Imam Maghali. Kemudian. Kalau juga Abah Syedah Bidi. Kitab ini. Apa sahaja. Kitab Syarabiyah. Kalau lagi Abah Imam Yawaini, Imam Abunah Haramin, kadang-kadang dia minta Alin Sof, kadang-kadang Abu Bakar Al-Bakilani. Jadi, ya, kita kalah. Ini tema kita je, pertama kita pegangan-pegangan ni. InsyaAllah selama ini, Pak Tanian, dari segi itu banyak kais di Bapak. Karena di Wahil, Pak Tanian, lepas, sebaiknya, mudah tak bilang, dia mudah-mudah ayat-ayatnya, no. Malah adalah kita penyumbuhkan dalam Asyiah Dusuki ala syarat Ulul Murid alamat 112 cerita katakan amin malah kila anak usul al-kufri sitkah malah anak ulama yang mengatakan wah dasar akal ketakdirannya dan nak dasar-dasar penyebab kekufurannya nak
di antara nama yang digunakan adalah nama ialah yang masuk di dalam ini kita biar sunnah. Terlalu berpegang secara tekstual terhadap lafaz ayat dalam hadis tanpa membawanya, menafsirkannya dengan ayat lain atau tanpa memahaminya dengan nas akal dalil logika yang sehat dan tanpa menafsirkannya dengan kaidah-kaidah bersalah karena itulah majas Al-Quran yang mulia, majas inayah yang mudah. Jadi karena kita cuma belum ada dan terima nah majas Al-Quran ada anwil itu yang nak kini yang kini Al-Quran maka otomatis harus cakdekan dan takdirkan ayahnya secara mencakdah kata bertahun maka termasuk terhadap apa penyebab kekufuran yang kena mana tak masuk bila akhirnya kita bila sunnah kemumah yuk penjara zahir iban kena Allah dan Quran maknanya Allah dekat betul tapi tafsir versi zahirnya yang kena dia dah telah mudah-mudahan dengan mudahnya yang Allah kaedihin dengan Allah di atas tengah mereka jambu yang mana berarti jaruh Allah jarihah nasa mu'akur tazan wa Tuhan pernah mayat pernah majaruh cuma jaruh Allah di biar ini pernah jaruh dan yang jauh-jauh fadar maka untuknya hadith raya muslim yang suruh rakuna di suruh sendir lain nurullah Allah ta'ala Tuhan kita yang bakal berlih malam serahkan mana nuzul ala intiqalul makan makan ala ilam makan di sebelah yang itu pindah ala yang dengan turun ada berpindah tempat di tempat banyak tempat sendiri macam macam itu bukan terlebur. Jadi akibat daripada memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menurut dengan secara tekstual yang termasuk dari nampak penyebab kekufuran salah satu ialah tak masuk itu hari kita bersunnah sama dengan ayat hadis yang terjelas cuma pada bukti sampai nanti Allah Taala dan anak macam Isnahil mulka bi'ayunina sabah al-tarhun. Dan dikata Aina minum akan mitra bi'ayunina ayun dalam lapan jama' daripada Ainun. Jama' dengan ayun. Jadi ini maka harus tak akui. Tak akui atau tidak memang majah dalam Al-Quran itu ada. Kita nanya Al-Quran. Jadi kan kekulah ni Allah Allah. Al-Quran inna azana bu'anan al-Nabi yang al-Quran. Kami menurut, kami menurut Al-Quran di sebuah bahasa Arab. Al-Qurara, bahasa yang dipakai no? Karena orang yang terima kumpulan Arab yang la'alakum ta'liyum, kenapa kamu memahami? Tapi yang untuk memahami akan makna-makna baik yang tersulat dan yang tersulat harus memahami sekian banyaknya ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan bahasa termasuk nasa pengetah yang mudahsan-mudahsan bahasanya cukup cukup jelas dan cukup banget kita baca dan hujah-hujah tanya cukup ke dan kita ini itu hujah dan kita ini dan kibat sastra bahasa Arab pada sebuah pelapan memang terjawa ya istimal istimali pemakaian pakai aja orang betul karena anda lagi pakai sejarahnya langsung tinggal jadi ada bahan mutajat yang mayoyu untuk kerja jadi tidak mesti ya karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi contoh adalah hadis muka mar'an mukarab fal ghair biyadi siapapun yang mengetahui yang telah melihat terbuka hendaklah ia merubah biadi dengan tangannya mana tangan ini kan tu syukah yang mana makna jaro ini kan kontro jaro tapi huruf yang nak power huruf yang nak kekuatan huruf yang nama huruf yang nak yang nak titel huruf yang nak kemampuan ada dia guna jaro jadi ya ini tidak selamanya bermakna jarihan bermakna satu anggota maka memang sebetulnya jelas dan nyata maksudnya cuma itulah balik itu sebagai agama memang tak kena paling pikiran ya Allah Ta'ala ni lah dah cepuruh berarti teman memang payah kita mah lu secara pribadi kata pernah hampir terjebak secara ini kalah apalagi dia kadang mengandung ilmu cara macam ni. Jadi kalau anak dia urut cara yang dia mengandung, anak dia urut cara dah ada. Dah tu dia urut cara dah ada. Dah ada lain. Tinggal kita nak tangga tu urut cara yang dah ada. Karena yang dah urut cara dah ada. Tinggal tak buat pasien urut dah ada. Ini tak boleh urut dah ada. Kita tahu no. Kita pernah terlalu yang mana ini lebih mah bukan menyebutkan satu. Mana pernah terlalu yang
Al-Quran. Itanya macam tak sebelah ada tu, semua perlu ngapain Quran. Padahal ramai, nah. Bila diperang, anak. Anak muncul, anak. Lemah. Ini kata dia macam yang tak berarti perlu ngapain Quran. Lah, kelompok lain. Ini dia bangga. Tak pernah di mana awak tanya. Kalau dia punya dulu, dia apa? Dia bukan kerja. Kalau dia punya dulu, dia nak kerja. Banyak terawih yang kerja dan beralak menekan yang Quran dan apa. Padahal dan dua murid kerja cuma dia yang apa Quran. Dia punya anak kerja ni. Cuma dia yang apa Quran. Dia punya anak kerja ni. Dia tanya punya kue, punya, punya. Tak pernah. Jadi kata juga kerana yang apa Quran. Dia bagi dia untuk puja je, kira yang salah. Dan dapat kira orang yang apa Quran. Dia kata pasti betul itu. Untuk kaitan dia salah. Yang salah lah kata.
ada begini, ada yang tidak mungkin. Ini yang ketiga. Itu mungkin mereka yang meninggalkan mungkin kepada yang haji ada arus yang ada mungkin kalau ada ada yang luar biasa itu luar biasa kaya nabi kan dalam satu hadis dari mereka yang punya orang perempuan lain kita mampu tulis kalimat utamama ini kalian tidak baca di utamama kita dapat dibaca di utamama dengan Allah diurus para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala diurus yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala di para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala berkahinan lagi kita baru urutnya para para wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah buat angin dalam diri yang itu betul. Tubit keluar hanya untuk dia buat angin. Baik dicok, dicok, dan menjadi. Ada angin. Kita ni orang dah ada di Kongoniko. Ya, ini tak boleh di sana. Tak ada di Kongoniko. Semoga dah ada, Mak. Abah akan jil. Betul. Mubah boleh. Tapi ada kan ni orang. Ini tak ada. Baca Al-Quran sambil menguap. Karena tetap beban menjelaskan. Karena ketika terjadi menguap, disunatkan menutup mulut, sunat tetap beban menjelaskan. Jeruk kami, jika ikut. Tetap kena orang. Yang akan kita sudah jumpa di pintu. Kita yang ada melakukan bapak juga. Sebelum yang kena kita ada anak-anak usaha anak muslim berarti kok gara-gara pun tanya
bisi-bisi. Enggak lagi tak salah saya muslim. Bisi-bisi tak besar. Bila ada yulid, lalu-lalu dia tak besar. Dua orang berbisi dengan dua orang tanpa umur ini. Minta izin kepada beberapa orang lagi. Kemudian termasuk ulang akan beretika kepada faham, kepada makanan. Makanan. Ada satu hadis Nabi SAW. Inilah baiknya. Untuk kalian tidak salah saya muslim. Karena anda orang yang berada. Dalam kita berada. Untuk merasa. Merasa malik. Untuk kalian yang malik. Malik kerumah. Ketami bahawa betapa buruk. Dan kurangnya. Nabi SAW tidak pernah membuat aib, tidak pernah mempermalukan makanan sekalipun. Nabi hanya lupa aib makanan tiga lebih. Mungkin mana-mana beraib makanan. Itu kalian dalam syarat itu. Dalam syarah, dalam penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Gimana makna ma'ayibkan makanan? Ternyata waktu ini syarah syok. Nabi SAW tidak pernah mengomentari. Maksudnya, tidak pernah berkata, ini terlalu manis. Apa itu? Apapun adanya tanpa mengomentarinya. Ini makna mengait sama. Ini dia. Boma mereka mengait dengan kutakan. Malah kita tanya ini kadang layak. Mereka ada orang bilang. Yang pah dan pun luar. Ya, kamu tinggal tuan apa dan nyonya. Lebih. Nah, ini juga merusak. Ini banyak istilah makanan, haul harus menjadi pada guna di akidah, maknanya yang satu itu jadi kontil dan kesweh, yang kedua istilah makanan beribadah, yaitu harus dan kontinu dan pelihara ibadah, lebih kerusot, kau mana bikin bio, lebih titik hak bio, boleh kita bio, karena bukan mata ibadah. Dah kita buat tak lebih dari video yang sekali memakai kemayan kayu ini malah menyebabkan kemayan kayu ini malah mengakibatkan bulunya atau menyebabkan kemayan kayu ini malah mengakibatkan tidak mengakibatkan yang menjaga lagi ada dah puasa ada yang puasa titik uroh kecuali uroh hari dah puasa mengakibatkan lupun apakah walau mendapatkan sunat yang bio hingga kedua di keibadah yang mana yang ini Terima kasih.
sudah lahir.